Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Alhamdulillah. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam ini kesempatan seperti biasa saya tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua yang ada di pusat maupun yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, untuk selalu semangat dalam menyuarakan kebenaran dan jangan pernah putus asa. Untuk mencerdaskan umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dalam ini kesempatan saya bisa bertatap muka kembali dengan teman-teman semua dimanapun kalian berada, atau dimanapun kalian menyaksikan video ini. Mudah-mudahan saya doakan kepada teman-teman semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan segala rahmat yang terbanyak yang tidak berhenti-hentinya kepada kalian semua yang berjuang menyuarakan kebenaran. Alhamdulillah, saya Madi selalu memberikan semangat dan selalu mengajak teman-teman untuk selalu waspada dari orang-orang yang ingin membelokkan sejarah negara kita yang kita cintai ini. Karena apa? Karena ini semua kita lakukan bukan didasari kebencian, tapi ini didasari cinta kepada negara kita, negara Republik Indonesia ini. Agar apa? Agar kedepannya anak cucu kita mengetahui yang mana sejarah yang benar, yang mana sejarah yang sudah dibelokkan. Jika tidak kita waspadai dari sekarang, maka di kemudian hari ini sangat fatal akibatnya. Karena apa? Karena anak cucu kita kehilangan jati dirinya sebagai putra putri pribumi Indonesia yang dulunya datuk-datuknya, kakek-kakeknya bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini kita harus menghargai perjuangan-perjuangan para leluhur kita terdahulu, yang mana beliau ini memperjuangkan itu demi kita semua, agar kita memiliki jati diri yang merdeka dan tidak mudah untuk dilemahkan dan tidak mudah untuk dikucilkan. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Alhamdulillah, juga tidak henti-hentinya saya memberikan semangat kepada teman-teman semua yang ada di
luar pulau. Juga mudah-mudahan teman-teman semua disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya yang halal. Dan apapun yang kalian cita-citakan, mudah-mudahan cepat terkabul, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, jangan pernah putus asa untuk berjuang di dunia nyata maupun di dunia maya. Suarakanlah kebenaran ini agar masyarakat tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.